Selamat pagi, pagi bro, sekarang lagi ada di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk mengikuti Air Force Run 2019. Dan gue sekarang udah siap-siap di garis start karena ambil nanti garis mungkin untuk seperti apa serunya, kita coba lihat nanti ke depan. Oke. Semangat. Nah nih, kapal gue dikejar lo. Nah. Lagi menuju garis finish. This is good bro. Apa dulu ya? Oke bro, akhirnya gue udah finish di Air Force Run 2019 di Halim. 1 jam 8 menit. Sekarang gue bersama Om siapa Om? Petrico. Om apa? Petrico. Petrico. Iya. Jenner. Oke, dari mana Om? Kita dari Limo Cikarang. Limo Cikarang jauh bro. Gimana kesan-kesannya lari di Air Force Run 2019? Kalau menurut gue ini paling asik. Satu, jersey-nya ini paling keren. Oh iya ya. Army ya. Terus view-nya ada pesawat. Ada Alcita, wes pokoknya lengkap keren, ini paling keren. Yang biasanya ngeri ke daerah begini, fun-fun aja ya. Iya itu, kesempatannya masuk ke sini kan. Langka ya. Iya. Ini pertama, kedua. Ikut ini Air Force Run. Ini keempat. Ya keempat bro. Gua aja baru pertama. Iya. Tapi ini lebih baik atau enggak dari yang sebelumnya? Ini lebih baik lah. Oh, gimana kesan-kesannya? Ya, ini pertama kali 10K. Oke. Okay. Ya. Lokasinya sih bagus, udaranya sejuk. Tapi menjelang siang panas banget. Kira-kira mau lagi nggak tahun depan? Tahun pasti. Oh pasti balik. Oke. Okay. Oke, okay, nanti ditungguin Om ya di YouTube Raga Tara Channel. Cari deh. Thank you Om. Sampai ketemu tahun depan. Oke, okay, sekarang gue masih bersama pelari yang udah lama gue nggak ketemu di sini. Nah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tadi ngambil apa? 5K. 5K.
di AFF? Enggak, udah kedua kalinya. Tahun kemarin gue udah ikut. Oh iya. Angkatan soalnya dia. Angkatan babe gue maksudnya. Oke, sukses ya. Sampai ketemu lain kali. Tapi apa Halim oke ya? Apa Air Force oke ya? Oke, mantap. Oke, sukses. Namanya siapa lupa? Arfi. Oke. Instagramnya adalah nanti gue taruh situ ya. Saya bersama pelari perhotelan. Fairmont Jakarta. Pelari perhotelan tuh gimana ya? Kita tanya dulu. Perhotelan kita tantang. Fairmont ini. Bapak bukan Fairmont. Nanti ya. Enggak susah. Ini Fairmont berapa orang nuruninnya? Berlima. Oh, berlima. Dua ada di belakang. Kamu masih di belakang. Oh iya. Belum finish. Jahat ya mereka enggak ditemenin ya. Habis foto-foto. Enggak diciringin ya. Ya. Ngambil apa semua? 10. 10 kilo akur. Maunya 21. Ini ngejar ini ngejar PB atau enggak? Iso foto banyak. PB foto banyak. Foto banyak. Oke, yang penting finish strong ya. Ya. Yes. Oke. Terus yang pertama atau kedua? Main dada aja deh. Pertama atau kedua? Kedua. Kedua. Aduh, berapa kali enggak gitu. Cinta dia sama Air Force. Kalau memang udah berapa kali ini lebih menarik atau enggak? Lebih seru. Keren. Lebih seru. Lebih panas. Lebih panas. Di 2 km terakhir rese ya? Iya. Ya, harus sudah punya anggapan aku bisa nih di asap 60 nih ternyata. Tanyakan rese. Sukses, Bang. Oke, sukses buat tim Fairmont. Terima kasih. Thank you. Da. Udahlah langsung sama dia aja. Halo, Bung Niko. Selamat pagi. Ambil 21 kilo loh dia tadi. Apa tadi 510? Ambil apa, Pak? Biasa 5 kita mah, kalau 3 deh. Oh iya. Yang penting seru ya. Ya. Oh, ini yang keberapa sih, Pak? Gua ikut yang kedua, tahun kedua. Kayaknya lo di setiap lari ada di mana aja? Di Borobudur aja ada kemarin. Hanya yang bagus-bagus aja sih race-nya. Oh, gitu. Oh, berarti bukan yang enggak bagus maksudnya. Ini kan dulu jarang ada ya maksudnya gitu ya. Maksudnya ini di kawasan AU. AU yang kita udara Halim. Jarang bisa AU. Yang ya. Aksesnya tuh hanya terbatas. Yes. Kita kan orang sipil enggak bisa masuk kan. Yes. Nah, itu. Menurut lu gimana ya? Kesannya tahun ini? Seru sih, oke. Semoga gua dapat menang door prize motor ya. Amin. Didoain ya. Siap. Ditunggu giveaway-nya, Pak. Hai. Motornya. Amin.
Oke, okay, saya Bung Niko, sampai siap. Ketemu di tahun depan. Eh, tahun ini udah habis kan? Tinggal Tahura, Tahura kan tahun depan. Tugu. Ya, jadi yang belum ikutan Tugu, yes. Ikutlah tahun ini. Oke, okay. Promo deh ya. Oke, okay, sekarang bersama Air Runner sama Next Level Bogor ya. Mantap. Iya, Next Level Community itulah yeah. Pokoknya ya. Ini ngambil 10 kilo ya, Om ya tadi. Yeah. Oke. Okay. Tadinya mau virgin 5 kilo. Okay. Tapi ternyata enggak jadi 10 kilo. Oh, jadi 10 kilo. Sama itu ya, kakaknya sini dong. Kakak sini dong, Kakak. Ada sama Ahemnya. Halo Kakak Ahem. Namanya siapa Kakak Ahem? Kakak sini nih perdana tuh kan lari di sini. Iya, pertama kali. Pernah gimana kesan-kesannya perdana virgin? Seru banget. 5 kilo loh. Udah enggak perawan loh. Maksudnya itu larinya. Larinya. Jangan jorok. Virgin di dunia lari tuh maksudnya udah pecah telur. Yeah. Selamat ya. Berapa menit? Terima kasih. Apa 30 menit? Wow. Didik 4 menit. Bagus 40 menit untuk pemula. Yeah. Wah, aja 1 jam. Keren. Didikannya siapa dulu? Saya. Om Dewa aja. Didikan yang ini. Belum. Oke, sukses semua, Om. Terima kasih. Terakhir, tahun depan mulai lagi Januari ya. Ya, sebulan. Siap. Ketemu di sana kalau ada sana. Siap. Terima kasih. Oke, sekarang gue bersama anak buahnya si Zeus. Bang Topan, anak buahnya nih. Relatif siapa nama Om? Andi. Iya. Kok sendirian kayaknya? Ada komunitas temen lagi pada berkeliaran ke bertemu ini. Beberapa ya, banyak lah ya. Banyak ada. Berapa orang kira-kira? Oh, 9. Oke, siap. Berarti ada sisa di ekoran ya? Iya. Oke. Gimana ini pertama atau kedua di Air Force? Saya Air Force pertama ini. Pertama ikut Spirke tahun lalu belum ikut. Oke, ini seru kan? Oh, menurut saya seru banget. Kita bisa lari di landasan itu ternyata berbeda. Berbeda sekali ya. Yang nggak boleh untuk umum biasanya. Iya, yang biasanya kita sangat dilarang sekali. Yeah. Ini kita bebas berkeliaran. Yes. Ya, pesawat dan sebagainya. Finish berapa jam? Ini 1 jam 20-an masih. Kita pelari ya, Pak. Masih. Mantap, enggak apa-apa yang penting under COT juga. Dan enggak cedera ya. Mas udah tua saya. Kok enggak apa-apa. Sudah 45. Sama. Pokoknya sukses selalu, Om. Amin, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di tahun depan ya. Siap. Tahun ini udah closing. Nanti apa ada lagi, Res? Minggu depan ikut Heritage. Oh, Metro TV. Ini pelari beneran. Ya udah kalau gitu. Oke. Sukses selalu. Oke, terima kasih. Oke, sekarang gue bersama bos penting. Apa? Bos penting. Udah denger suaranya kan? Nah, oke lah, udah kita skip aja. Apaan? Halo Bu Fian. Salah namanya Ibu Adanta. Ngambil apa ya, Bu? Ngambil apa nih di Air Force One? Ini pengomong aja. Shock liat gue kali ya? Oh, 5 kilo. Ya. Ini nyari ini ya, nyari fun doang ya. Ini gue heran aja ngambil 5 kilo dan lu belum dapat ngambil siapa-siapa aja. Dalam kampret. By the way, ini pertama atau kedua lari-lari gini? Ini udah yang ketiga. Di Halim? Nggak, di Halim, di tempat lain. Oh, pokoknya totally udah. Tapi kalau untuk Air Force Run? Air Force Run pertama. Gimana kesan-kesannya? Oke dong, karena kan gue deket kantor, jadi ya lumayan lah deket. Okay. Capean, aku pulang kantor aja. Iya, pokoknya tahun depan kalau ada mau lagi. Iya, asal gratis. Gak gratis, gue bayar tau. Woi, sombong. Gak gratis deh, bayar. Oke, sukses Bu. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Oke, sekarang lagi di sekitar pesawat nih bersama pilot Ade Effendi, Putra Effendi. Halim Cabang Bintaro. Cabang Bintaro. Aduh, tuh pesawatnya turun-turun dong. Pak, ngambil apa, Pak? 10K. Pasti larinya alon-alon nih. Alon-alon. Nggak mau nge-push nih setelah dari kemarin nge-push ya. Enak aja, mau pernah nge-push. Iyalah. Gimana, finishnya enak? Panas ya. Air Force One yang pertama, kedua? Yang kedua. Oh, yang kedua dia. Matam dong udah ya, jalurnya. Udah, tapi beda sama tahun lalu nih jalurnya. Oh, beda ya? Gue pikir sama. Gue bertahan kalau sini. Tapi seru. Seru. Ada lu soalnya. Bisa aja. Ya udah. Oke. Tahun depan ikut lagi ya? Siap. Oke. Bayarin dong. Oke, Ade, sukses selalu. Yuk, siap. Oke, aku bersama Kang Susu. Hai. Udah lama. Iya, udah kapan, akhir ya? Jakmar lah. Jakmar ya, abis itu ya udah hilang doang. Iya. Gak sempat nge-vlog, gak sempat apa-apa. Iya. Jadi pasti yang kedua kan? Udah. Yang kedua. Tahun lalu pertama ini kedua. Tahun lalu gue lihat tuh foto-foto di situ. Seru. Iyalah, tadi juga foto-foto. Yang mana yang enak buat foto di situ? Di belakang pantat pesawat. Oh, yang berjejer. Itu yang dibuka itu, yang Hercules ya. Iya. Oke, sekarang kesannya untuk yang kedua kali gimana? Ya, 10K kan? Masih seru lah, rutenya naik turun. Waktunya lebih baik tahun lalu atau tahun ini? Tahun lalu lebih bagus. Hari ini berat. Udah lama enggak lari. Oh, iya. Tapi kan OJK kemarin lari. Enggak lah, gue panitia. Oh iya, enggak boleh lari.
Tapi ini treknya agak beda ya, tahun lalu ya katanya. Ya beda, agak ada masuk hanggar. Kemarin nggak ada tuh, cuma di jalanan doang. Tadi ada masuk yang pesawat komersil kan lumayan. Oh lumayan. Berapa jam dari sini? Satu berapa menit? 58 lah tadi. Iya ya, biasanya 45 menit. Alah, enggak lah. Nanti Milo kita ambil lagi ya. Iyalah, kita ambil susu ya. Mencain rekor lagi lah. Oke, sukses Bapak Susu. Sip. Sudah Bapak.